Selamat sore dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor. Jadi hari ini kita kedatangan beberapa antrian ya di workshop kedua kita di Jalan Raya Bubulak. Nah, di sini kita akan mengerjakan satu unit Mitsubishi Xpander ya yang akan full aksesoris premium. Kita akan upgrade juga penerangannya menggunakan ya nanti kita spill di depan aja ya. Nah, di sini untuk di bagian belakangnya kita akan pasangin towing yang model Cobra ya. Untuk di bagian depannya, nah ini dia. Untuk itemnya ya, di sini sudah terlihat untuk emboss expandernya, ini model Cobra juga. Oke, kita akan ke bagian depannya. Nah, di bagian depannya kita akan pasangin mini proji untuk di bagian grill-grillnya dan juga billet fog rame yang 3 warna ya dari AS. Oke. Dan untuk pijakan kakinya di sebelah sini kita akan pasangin footstep yang premium bosku ya. Oke, seperti apa hasilnya? Simak terus video ini sampai akhir. Oke, di sini kita sudah selesai untuk progres instalasi aksesorisnya ya di unit Mitsubishi Xpander. Kita akan spill satu persatu untuk aksesorisnya apa aja. Untuk di bagian depan kita sudah pasangin billet fog lamp AS yang 3 warna ya. Dia memiliki 3 output cahaya, kita akan spill di luar aja. Nah, untuk di bagian kisi-kisi grillnya kita pasangin mini proji dari Hapag ya. Untuk di bagian bawahnya kita sudah pasangin tanduk yang Cobra ya, emboss. Dia memiliki 2 anting-anting, 2 motif dan 2 lampu dan ada embossnya juga ya. Dia juga sudah dibekali dengan cat anti karat. Nah, dia sudah bisa running seperti ini saat kita menyalakan lampu sen atau sekuensial. Oke, kita akan spill untuk di bagian sampingnya. Nah, di sini kita sudah pasangin pijakan ya atau footstep yang premium. Di sini bisa kita injak, jadi ini bukan aksesoris aja, bosku. Oke, di bagian belakangnya kita sudah pasangin towing Cobra yang premium juga ya. Nah, dia memiliki 2 anting-anting, 2 motif seperti sisi kular, 2 lampu dan 1 towing bar anti karat. Untuk catnya juga dia sudah cat anti karat, mantep bosku. Oke, kita akan lanjut untuk spill output cahaya dari billet dan juga mini projinya ya. Nah, oke, di sini kita akan spill untuk pencahayaannya ya, mulai dari bagian fog lamp dan juga mini projinya. Untuk di bagian fog lampnya dia memiliki 3 output cahaya, yaitu putih seperti ini dan di warna putih semi kuning untuk lampu fungsional ya. Dia bisa digunakan untuk lampu hujan ataupun kabut dan juga lampu kota. Ganti lagi. Nah, ini untuk lampu menembus kabut dan hujan ya, yaitu lampu kuning pekat. Nah, di sini mini projinya ganti warna. Nah, untuk mini projinya dia memiliki 2 output cahaya, yaitu putih dan juga warna kuning pekat ya. Oke, kita akan cek untuk output cahayanya. Baik, Bim. Lampu utama nyala. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk perbandingan cahayanya ya. Ini lampu utama atau lampu bawaan, dan di bagian bawahnya itu lampu billet fog lamp ya. Jadi jauh banget bosku. Dia sangat tebal dan juga sangat fokus ya, gak pecah sama sekali. Mini proji,
Nah, ini dia guys ya, untuk menembus kabut dan hujannya dia ada yang warna kuningnya juga. Jadi di sini sangat tebal banget ya. Nah, dan untuk di bagian klaksonnya juga sudah kita ganti menggunakan klakson Denso yang waterproof ya. Cek klakson. Mantap ya, suaranya bulat dan juga nyaring. Nah, ini kebetulan lagi berkabut, bisa bosku lihat sendiri dia nembus kabut ya daripada lampu utamanya. Mantap. Nah, jadi itu di beberapa aksesoris yang sudah kita pasangin di unit Mitsubishi Xpander 1 ini ya, mulai dari paketan bumper guard, footstep, dan juga paketan penerangan ya. Ini wajib banget sebelum kalian pergi mudik, karena bisa kalian lihat sendiri di sini warnanya sangat tebal dan juga fungsional ya. Jadi utamakan fungsi bukan gengsi bosku. Mantap ya. Nah, buat kalian yang mau pasang aksesoris seperti ini, silahkan langsung saja datang ke toko kita. Untuk home service, silahkan langsung chat nomor yang ada di bawah ini ya. Untuk video aksesoris lainnya, kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG, dan TikTok. Thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif.